تعالى وأنا ونحن في أمم في دارين آمين. وممن أذب وممن أذب في الله di antara orang yang disiksa karena Allah. Ya. Di antara orang yang disiksa ya, di jalan Allah gitu ya. Jadi, di antara orang yang disiksa di jalan Allah. Ammar bin Yasirin wa akhuhu wa abuhu wa umuhu. Ammar bin Yasir, saudaranya, babanya dan ibunya. Beliau-beliau ini disiksa di jalan Allah. Kanu yu'adzabuna binari, adalah mereka disiksa di neraka. Adalah mereka disiksa di dengan api. Ya. Adalah mereka disiksa dengan api. Bukan neraka, bukan. Adalah mereka disiksa dengan menggunakan api. Dibakar. Masya Allah, ini Amar dan bapaknya, ya saudaranya, bapaknya, ibunya. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewat ya, dengan mereka, maksudnya lewat di depan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bersabda, sabron ala Yasirin. Sabar wahai keluarga Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Ya. Ya, tadi Amr bin Yasir. Famau'idukumul jannatu, tempat kalian yang dijanjikan adalah surga. Masya Allah. Disiksa gara-gara apa? Ngikut masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ali Yasirin, didoain sama Nabi. Ya Allah, ampunilah bagi keluarga Yasir. Waqad fa'altu, dan sungguh aku telah melakukan. Amma Abu Amarin, adapun Abu Amar bapaknya, wa ummu dan ibunya, famata, maka keduanya meninggal dunia, tahtal azabi, di bawah siksaan. Maksudnya beliau juga disiksa. Rahimahumullah, semoga keduanya Allah berikan rahmat. Wa amma huwa, adapun dia ya, adapun dia Amar ya, fasakula alaihil azab, maka berat atasnya oleh siksaan ya, lebih berat daripada bapaknya, berat. Faqala, maka ia berkata, bilisanihi, dengan lidahnya, kalimatal kufri, akan kalimat kufur. Sampai-sampai Amar karena dipaksa ya, mengucapkan kalimat kufur yang bisa keluar dari Islam karena dipaksa. Fa inna Aba Jahlin, makasih Aba Jahal, karena adalah ia ya ja'alulahu duru'an minal hadidi, menjadikan baginya baju besi terbuat dari besi ya, fil yaumi sa'ibi, pada hari yang panas. Wa yulbisuhu iyaha, dan ia pakaikan baju besi kepadanya. Ia pakaikan ia akan baju besi. Ya. Ya, jadi ia si Abu Jahal pakaiin kepada Amar akan baju besi. Faqala al-muslimuna, lalu orang-orang muslim berkata, kafara Amar, kafir oleh Amar katanya. Kata orang-orang yang kagak tahu, kafir Amar. Faqala alaihi salam, lalu Nabi alaihi salam bersabda, Ammarun mali'un imanan min ya farakihi ila qadamihi. Amar penuh dengan iman dari bawahnya sampai atasnya. Dari atasnya sampai bawahnya. Dari pala ujung rambut sampai kakinya. Kenapa? Tadi beliau mengucapkan itu karena dipaksa. Mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. Wa anzalallahu, dan Allah Ta'ala menurunkan fi sya'ni, pada tentang Amar, keadaan Amar, istisnaan, akan pengecualian, fi hukmil murtadi, pada hukum murtad. Wal iyazubillah. Faqala jalla zikruhu,
maka Allah berfirman jalla zikruhu fi suratin Nahl dalam surah Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil imani walakin man syara'a bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'azim. Siapa saja yang melakukan kekufuran kepada Allah dari setelah imannya, ya, kecuali orang yang dipaksa, ya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan iman, ya. Akan tetapi orang yang melapangkan dengan kekufuran, maka dengan kekufuran pada dadanya, maka atas mereka mendapati murka daripada Allah Ta'ala, dan bagi mereka mendapati siksaan yang besar. Nih, kalau dia, ya, melakukan kekufuran, ya Allah siksa, kecuali tadi dipaksa, itu enggak, seperti amal. Wallahu a'lam bishawab.